Halo teman-teman, dulur semua. Ini kita punya masalah dari customer. Keluarnya itu mesin bunyi ngelatak. Kalau ngelitik ya tik tik tik. Ini ngelatak. Tak 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 gitu. Tak 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 tak. Suaranya. Kalau nggak percaya coba aja, dicek dulu. Coba nyala yuk. Ya, dengar teman-teman ya, suaranya ada di bawah sini. Tak 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 tak. Ini teman-teman, suaranya ada di bawah starter ini ya. Tuh. Tak 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 tak. Ini adalah suara metal jalan atau metal duduk. Dua metal itu potensi suaranya sama, suara kasar yang keras. Tak 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 tak. Ini adalah mobil Daihatsu Sigra. Mungkin tadinya perawatannya kurang bagus ya, mungkin telat-telat ganti oli atau volume oli dibiarkan atau awalnya ada kebocoran diabaikan gitu teman-teman. Ini kita satu-satunya jalan adalah turun mesin. Jadi kalau mobil apapun suaranya udah terlanjur kayak gini, satu-satunya solusi adalah turun mesin untuk kemudian dibongkar mesinnya, lalu dilakukan penggantian metal duduk, metal jalan, tapi sebelumnya dilakukan pekerjaan oversize atau penyesuaian ukuran metal duduk jalannya. Kalau udah bunyi tak 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 gini pasti apa namanya kruk as itu atau crankshaft itu pasti udah luka, harus di oversize. Jadi ukurannya naik, ukuran metalnya nggak standar lagi. Tapi naiknya berapa nanti tergantung hasil pembongkaran. Bisa naik 25, bisa kalau rusaknya terlalu, kalau baretnya terlalu parah ya bisa naik 50 gitu. Oke teman-teman, kita akan lakukan pembongkaran, lakukan turun mesin ya teman-teman. Halo, bolaku. Problem yang tadi udah dijelasin sama Mr. Auto Bagus tadi ya. Kembali bersama saya, si Hitam. Yang selalu hitam. Nih Mas Rio nih, biar senyum dikit, kasih senyumnya dulu nih. Senyum dulu, Lek. Set. Sang penakluk wanita itu. Oke, lanjut. Kita copot. Oke, lanjut. Kita copot terotnya ya. Habis kita copot terot, kita copot sensor ABS. Habis sensor ABS, kita copot klem selang rem. Habis itu kita copot baut yang mengikat shock. Habis itu kita copot yang terakhir CV joinnya, kita keluarin. Tapi sebelumnya oli udah tak
anu, apa itu udah tak keluarin tadi ya, oli matic sama oli mesinnya. Jadi aman. Oke, kita copot. Tinggal pukul aja gini. Nih, baut pengikat shock udah tak buka, tinggal di gini aja nanti. Tuh, keluar nanti. Nih, kabel ABS udah tak buka. Nih, selang yang pengikat klemnya ini udah tak buka, tinggal ini aja dikeluarin. Kita sodok dulu dari bawah kolong ya. Kolongan mobil. Cara ngebuka CV joinnya mah dicongkel aja. Pakai linggis boleh. Pakai obeng min yang gede boleh. Yang penting barang-barang buat nyongkel aja, bebas. Yang penting barangnya keras, yang buat nyongkel, jangan lunak. Kalau lunak nanti nggak bisa keluar. Nih, kita mau nurunin mesinnya ini ya. Pangkonya tuh ada tiga, kanan, kiri, tengah. Nih, yang satu udah tak pas, ya udah tak copot. Yang tengah juga udah tak copot, tinggal nyopot yang sebelah kanan. Cak, kalau punya engine crane pakai engine crane, mesinnya ditahan. Kalau punya katrol yang di atas pakai katrol, terserah bebas, yang penting mesinnya ketahan. Naikin dikit tuh. Hop. Udah ya, udah kita buka ya, tinggal kita naikin mesinnya. Yo, naik pelan-pelan tur, nyetur naik tur. Tuh, naik terus. Ciro, 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 wish. Di bolongan starter nih baut dumnya. Jadi kalau kita turunin matic, jangan lupa, jangan langsung di keluarin maticnya, kita copot baut donatnya dulu ya di belakang starter. Oke, kita copot baut keliling starternya, keliling maticnya dulu, habis itu kita turunin. Tangnya mana tur? Juga sih. Wish. Matic-nya nih, tuh. No, ini donat. Ini donatnya ya, teman-teman. Hilangin dulu mas, finger dulu mas, tak hilangin dulu nih. Biar enak ini keluarin, ini tarik, tinggal tarik ini.
Ini yang ini. Masinnya di dalam enggak, Mas? Copot cover klepnya sama copot back tenunya. Coba Mas Rio, copot Mas Rio. Waduh, liatin Mas Rio, degilnya kayak saya itu. Tuh. Kita copot tutup back tenunya ya. Pasti degil juga ini, Mas. Tuh. Oh, kalau ini bukan degil tapi hitam. Rantai keteng atau rantai kampratnya udah dicopot, kita copot noken asnya ya. Tuh nih. Tap noken asnya ya. Belajar mulu, kapan pinternya? Pakai ilmu sabar ini ngangkat kayak gini. Tuh. Harus pakai kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Oke, ini shakernya oblak. Kawan-kawanku semua sebangsa dan setanah air, saudara-saudara saya. Ini ring shakernya oblak ya. Jadi apa itu? Kemungkinan ini ring shakernya udah mengalami penipisan atau keausan yang mendalam. Tuh, hitamnya kelihatan tuh, goresannya tuh. Tampungan, aduh, olinya nih. Tuh, buset, jangan istimewa sekali. Nanti kita beli solar sama rinso, kita rendam dulu sehari kurang lebih. Proses selanjutnya kita apa ya? Kita copot shakernya terlebih dahulu biar dicopot oleh Mas Rio. Manjun bin. Habis ngarji nanti. Nah, satu mana ada kopi. Oke, siapa? Lu. Ini tadi gua bilang. Tahu itu, Mas. Totalnya hancur. Total jalannya ini. Kayak kusut aja sih. Tuh, mati tuh. Kan gue ntar kan kayak kusut aja. Kusut aja. Woi, puana sih. Kupi itu nih. Tonton dong.
kasihan baik dia mah. Apa udah mana Pin? Minta dulu Pin. Habis. Kencang banget spinnya. Bapak mas. Karena gue mampu udah. Ayo sama aja. Ini gue karena terpaksa. Udah Tur. Oke, kita lanjut teman-teman pencopotan keras atau askrek. Ya bubut. Oke, kita angkat tuh dengan dua jari doang saya. Mana tadi gergajinya tadi?
ini X, ini N. Manifold ini N manifold biar enggak kebalik. Bagian dalam.
jadi. Potongan ini. Aku mau nanti.